jajaran Satreskrim Polres Majalengka membekuk komplotan pencurian kendaraan bermotor antar kabupaten. Ketiga tersangka masing-masing berinisial YN 33 tahun warga Kabupaten Sumedang, MT 35 tahun dan IN 29 tahun, keduanya warga Kabupaten Majalengka. Para tersangka dibekuk atas laporan warga Desa Cimeong Erwin Kurniawan bin Ehom yang kehilangan kendaraan yang diparkir di halaman rumahnya. Dua tersangka yang hendak melarikan diri yaitu YN dan IN terpaksa diberikan tindakan tegas terukur. Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian yaitu 11 unit kendaraan roda 2 berbagai jenis. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Mereka ini residivis. Dan TKP-nya cukup banyak di wilayah Majalengka. Itu pelaku ini sebagai pelaku antar kabupaten? Iya, wilayahnya tadi sudah disampaikan langsung bahwa dia mencuri juga di Subang, di Sumedang, dan juga di Majalengka. Pasal yang disangkakan? Pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.